PKB DKI Jakarta telah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jakarta 2024. Ketum PSI, Kaesang Pangarep, mengaku siap dipasangkan dengan siapapun. Dia menyatakan kesiapannya karena komunikasi saat ini masih berada di tingkat provinsi di DPW. Selain wacana menduetkan dengan Anies, ada juga potensi Kaesang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Kaesang menegaskan bahwa dia siap dipasangkan dengan siapapun, termasuk Ridwan Kamil. Kaesang juga menyatakan bahwa calon wakil gubernur dari PSI tidak terbatas hanya pada dirinya. Ada juga kemungkinan kader lain seperti Grace Natali bisa menjadi cawagup. Kaesang mengatakan tidak ada masalah jika PDIP ingin turut mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. PSI terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk PDIP. Intinya Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti. Sebagai cawagup, kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain. Dan, tapi balik lagi, dipasangkan dengan siapapun ya kita harus. Itu aja ya. Yuk.